itu dimanapun akan ketemu. Saya punya anak dua ya. Kalau saya pulang kantor, yang satu lari buka itu bawa tas, yang satu main HP. Apakah saya harus dendam sama saya satunya? Dan saya anaknya 446, tapi bukan secara family, tapi secara kelembagaan. Saya mengeluarkan izin untuk 446, namanya apa? P3MI, masih sulit. P3MI, pelaksana perlindungan pekerja. Ya, ada penempatannya Pak Peter? Pelaksana penempatan pekerja migran. Iya. Masih latihan belajar. Tapi artinya kalau yang nggak hadir pun nggak boleh saya kayak tadi, yang anaknya main HP. Padahal kita hanya baik. Nah, karena biasanya kinerja. Nah, agar kinerja Bapak Ibu lebih mengarah ke yang lebih baik, kita pun sudah baik. Perlu kami sampaikan. Saat ini telah hadir undang-undang yang baru, Kitab Susunan TKN. Dan ini murni undang-undang. Karena sebelumnya dikatakan kurang murni. Mengapa kurang murni? Undang-undang 39 tahun 2004 ditandatangani oleh Ibu Megawati dan disahkan tanggal 18 September tahun 2004. Tetapi diangkat dari Permenaker 104 dalam rangka kondisi menjembatani otonomi daerah, Permenaker tidak dianggap kuat mujizatnya sampai ke daerah, bahkan Gubernur Bupati menyatakan itu bukan bagian dari peraturan karena lebih tinggi peraturan daerah katanya. Maka Permenaker 104A tentang penempatan TKI dalam perlindungan diangkat menjadi penempatan dalam perlindungan tenaga kerja usia 2. Dan pada saat ini tanggal 22 sekarang tanggal 30 tadi ketemunya adalah 8 hari yang lalu telah lahir tepatnya tanggal 22 November itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan judul Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga kalimat di bawah tadi 13 tahun 2 bulan 4 hari sudah lampau waktu. Tetapi substansi konten yang tetap tidak dikenakan dengan baru tetap kita laksanakan. Dan nanti detailnya Pak Kepala Biro Hukum akan menyampaikan secara regulasi. Pensilnya mana? Ini bagian Pak Kepala Biro Hukum aja. Jadi sebagai Kepala Biro Hukum. Pulpen. Nanti akan ada 3 des tentang pembentukan kantor cabang. Apakah Bapak Ibu sekalian dari yang kita undang kemarin sepakat adanya kantor cabang atau tidak menyepakati? Karena akan menjadi bahan rujukan kami dalam rangka menerbitkan peraturan pemerintah maupun peraturan. Karena peraturan presiden hanya satu, hanya pembentukan badan. Namanya badan alus, namanya badan apa belum tahu. Presiden yang kasih nama. Bukan BNP 2DKI. Sehingga kalau kantor cabang yang agak penting karena mengurangi pos, Bapak Ibu akan kami akomodir untuk ada kantor cabang. Biarpun itu diatur sendiri oleh undang-undang mengenai orang berusaha. Tapi kalau Ibu menyatakan agak penting karena kantor cabang malah bikin bundet, bikin semrawut, bikin macam-macam, itu pun akan kami akomodir dengan kajian-kajian disandingkan dengan regulasi yang dulu. Berikutnya, penempatan oleh BUMN. Sekarang kata-katanya kita nggak terbatas di mana kantor cabang berada. Dari rekan yang terbaik, baik dari rekan senior dan lainnya, juga masalah ada kecilnya. Kan ada senior, baik di PNS maupun swasta. Apakah PPKS sekarang menjadi P3MI? Itu hanya mendatang LTSA yang ada atau yang belum ada ke dinas kembali. Sip. Bisa keluar ke dinas SKR cuma juga. Konsepensinya. Dinas maupun LTSA harus punya dashboard. Dashboard itu bukan mobil, tapi dalam rangka display komputer dashboard. Program yang ada misalnya di aspek ada 6 negara. Modern. Klik Malaysia akan muncul Malaysia formal, Malaysia informal. Itu yang formal akan muncul dari konstruksi, dari kelapa sawit, yang informal muncul asisten rumah tangga, dan itu pun langsung ada lampiran. Klik lagi muncullah foto dan company profile biodata daripada calon kandidat P3
PMI. Nah kalau sudah terjadi, berarti undang-undang S9 yang tadi bunyinya 13 tahun, 2 bulan, 5 itu baru terlaksana di tahun 2017-2018 karena ini ada sanksinya dulu di APK. Berikutnya LPSA. LPSA itu masukkan Bapak itu dalam deskripsi seperti apa? Apakah hanya memverifikasi atau langsung praktek? Praktek itu yang tidak memiliki medical, itu berarti ada ruangan untuk medical dari dinas kesehatan. Atau hanya verifikasi dokumen? Ini juga perlu masukan yang lebih baik dari Bapak dan Ibu sekalian, termasuk apakah LPSA itu hanya government atau boleh ada semi BUMN-nya? BPJS di LPSA atau tidak? Dia bukan pemerintah, bukan swasta, tapi BUMN kan, itu perlu juga masukkan. Lanjut, tadi menyangkut yang item pertama, pembentukan kantor cabang P3MI. Banyak kantor cabang PPTKS yang beroperasi, kita bicara ke belakang, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karyawan kantor cabang tidak diangkat sebagai karyawan kantor pusat. Saya kenal Pak Kusdiono, 5 tahun lagi sama-sama pensiunan naker. Ngomong apa tadi ya Pak Prabowo itu kan? Pak Sus, saya sekarang direktur utama PT loh. Pak Sus kan baru pensiun kemarin. Mau nggak jadi PL saya? Mau, daripada nganggur ya kan? Nah, tahunya Pak Kusdiono direktur utama memberikan SK. Direktur utama PT Maju Mundur ke Sus, dibawakan notariat, bayar, tidak bertanggung jawab terhadap substansi isinya tanda tangan notariat. Tidak sah sebagai kantor cabang. Saya datang ke Semarang ke Bukit Bintang ke Pak Aziz, sudah dikeluarkan izin kantor cabang, tetapi ternyata kantornya di dalam tas, motornya motor butut milik saya sendiri bukan dari Pak Kusdiono, nyari mangsa di sana sini dengan dibuka dengan fee, jadi ya tidak ada lagi. Berikutnya, kantor cabang hanya sebagai mitra kerja dengan skema share profit, bukan bagian organ kantor pusatnya. Kondisi saat ini yang harus kita buat. Kantor cabang ada urusan orang berusaha dan mereka mencari profit. Banyak PTPS dicabut izinnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh kantor cabang. Tapi pada kenyataannya terkelit. Kantor cabang itu kan dihitung sudah nggak lagi. Jadi sudah ya alasan, kalau nggak ada alasan penjara nggak penuh. Nah ke penjara tidak penuh karena banyak alasan. Masih maraknya cabang PTPS atas nama PTPS. PPTKS sudah dicabut izinnya. Ternyata masih keluar injas untuk ke Saudi Arabia. Ya. Masih izinnya. Kemudian sudah kemana-mana. Ternyata ada kamka yang tidak punya akses ke kamka, tidak bisa proses visa ke Saudi. Yang punya akses ke kamka, dicabut izinnya, kamka tidak nyambut hubungannya dengan PT yang mati. Sehingga PT yang mati menempatkan ke Saudi melalui kamka, PT yang hidup memasuk orangnya dari kamu ke PT yang mati. Jadi kan jadi tidak ketahuan, ini citra baik menjadi terburuk. Berikutnya, berbicara kantor cabang. Hari ini, data di Pak Rendra, Mas Karim, dan Pak Sikit dan jajarannya, masih ada 446 PTTK. Saya pun mau nyabut PT kesulitan. Misalkan, foto-fotonya tekun. Ya kalau menang kalau kalah kan hakim nggak tahu bisa dibeli nggak tahu tidak, tapi dan hati dengan kita hakim lalu jurisprudensi dapat diputuskan itu enam belas dari peradilan saya. Contoh PTPSE saya samperin dengan tim ke lokasi alamat yang ada di sini sudah menjadi pos-posan yang sekarang saya nyebutkan benar banyak RT banyak RT saya mau wawancara. Karena sekarang kan di Arab ditutup katanya, KTRB-nya, tidak enak hati. Ketika kita cabut, pasti mau menangkan PT itu. Karena bapak-bapak biarkan di atas, tidak dari dulu kalau cabut. Sehingga PT-nya malah menang, saya malah kalah. Ini kebatalan. Putih itu sekarang lebih tegas sanksinya sehingga akan lebih objektif dalam rangka pemberian sanksi. Kalau memang salah ya, pasalnya jelas, kalau tidak salah ya jangan dijadikan perkara. Sehingga 58% dari 46 itu data kami masih ada Jabodetabek untuk domisili kantor pusatnya. Dan 42% ke beberapa provinsi
Kenapa berapa lagi? Yang saya belum nemu di Krian, yang belum nemu di Bangka Belitung, di Aceh sudah satu, di Surabaya di Pak Lisman paling banyak, di Jawa Tengah agak banyak, di NTT ada tiga dan sebagainya, sebagai dari public process. Yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, tolong jangan coba-coba kalau sepakat ada kata Sabang melanggar yang ini. Rekrut penyeluan pendataan seleksi. Rekrut apa? Rekrut yang penyeluan pendataan seleksi. Itu tugas kantor cabang. Tapi banyak kantor cabang karena dia sudah senior malah menempatkan langsung ke Malaysia lalu pinggir-pinggir. Tapi dengan sebuah kantor pendidikan pusat hanya kadang-kadang sulit membidiknya. Yang kedua, pegawai kantor cabang adalah organ pegawai PTKS. Organ itu artinya kalau misalnya Pak Rohman dulu di Semarang, kepala BP3 TKI sekarang di Yogyakarta, itu adalah pegawai resmi BNP 2 TKI. Netnya net BNP. Kepala kantor cabang BNI di Gorontalo juga netnya net BNI Jakarta. Sebagai pusat, dipilih yang paling baik secara manajerial, secara kepemimpinan, ditempatkan di daerah. Bukan si pulang, si sur, jadikan kepala kantor cabang, bukan modal SK pimpinan sama akte notaris, usahanya bagus hasil, tidak lagi. Jika kantor cabang masuk struktur organisasi PPM, PTKMI pusat, menerima gaji bulanan, tanggung jawab kantor cabang benar-benar dilaksanakan sesuai amanah klausulnya menjadi tanggung jawab kantor pusat. Kalau tahun lalu kantor cabangnya berbuat, kita bisik kantor pusatnya tekun. Itu sudah 3 tahun lalu, kita putus mata rantai, padahal gutengnya baru kemarin, cuma tanggalnya dulu 3 tahun yang lalu.